Ya oke teman-teman, kali ini saya berada di Pantai Mliwis ya, di Kenoyojayan, Ambal, Kebumen. Dan hari ini ada festival 17-an Agustus, festival layang-layang teman-teman. Dan di sini juga ada layang-layang yang siap diterbangkan ya teman-teman, layang-layang naga ya, dan lumayan panjang teman-teman, ada berapa meter ini ya. Dan di sini ombak lautnya cukup tinggi ya, dan di sini ya, anginnya juga cukup kencang teman-teman. Nah di sini juga terlihat layang-layang naga yang siap diterbangkan. Dan di situ juga ada yang sudah terbang ya teman-teman, bisa dilihat layang-layang yang sangat panjang ya, dan juga lumayan tinggi banget ya. Dan seperti ini juga ya keramaian di Pantai Mliwis, hari sudah siang dan cuaca panas ya teman-teman, tapi tetap antusias peserta layang-layang masih sangat bersemangat untuk menerbangkannya ya. Nah, di sini juga terlihat layang-layang naga dari Putra Langit, Pemuda Ambar Winangun. Ambar Winangun, salam langit biru. Dan di sini juga terlihat proses penerbangannya ya teman-teman, layang-layang naga Putra Langit Ambar Winangun. Biaya pembuatannya ini sekitar 3,5 juta ya, 3,5 juta. Dan proses penerbangannya dibutuhkan 5-7 orang teman-teman. Nah bisa dilihat ya teman-teman, cukup panjang, kurang lebih 100 meter panjangnya, dan sangat indah ya pemandangan layang-layang di Pantai Mliwis ini teman-teman. Dan cukup ramai juga ya antusiasme pengunjung di Pantai Mliwis ini. Oke teman-teman, dan mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol notifikasinya untuk terus mengikuti perkembangan channel ini.